Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial ya, tutorial ringan. Saya akan menyetelkan dial kopling ya. Ini untuk Yamaha Jupiter MX. Kenapa harus dilakukan penyetelan kopling? Biasanya saat motor mau maju, kopling dipegang lalu masuk gigi, itu motor nggak mau pre ya, biasanya suka nyelonong. Nah, itu biasanya diakibatkan oleh setelan yang kurang pas ya. Cara menyetelnya gampang. Posisi penyetelannya ada di sebelah sini. Di sebelah kiri dekat apa? Dekat blok kiri ya. Dekat bagian dinamo. Nah, di sini ada setelan. Kita butuh kunci 12 ya. Kunci 12 ring 12 ring pas seperti yang saya pegang untuk menyesuaikan kerenggangan handle seperti ini. Ini kan biasanya kurang pre ya. Nah, ini terlalu dalam, jadi untuk menyetelnya pertama kita longgarkan dulu baut yang di sini. Nah, pertama kita longgarkan, boleh yang belakang, boleh yang depan ya. Saya longgarkan bagian sini. Nah, jadi logikanya ini agar lebih menarik ke belakang, jadi kita kencangkan bagian yang ini nih, mur yang ini, agar nanti si setelannya itu agak maju ke sini. Nah, seperti ini. Ini sudah saya longgarkan agak luar. Pakai tangan dulu ya, agak dorong ke belakang. Nah, ini lalu yang belakang kencangkan. Nah, saya rasa segini cukup ya. Jangan dulu dikencangkan ya, kita coba dulu. Nah, ini saya rasa sudah cukup ya. Ini jarak mainnya dari daerah handpad ke handle itu sekitar 2-3 mili. Biasanya ini sudah cukup ya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, ya ini biasanya kadang ada yang suka di luar, agak luar boleh. Yang agak dekat boleh, terserah disesuaikan saja. Cuman untuk menyesuaikannya, letaknya ada di sini. Nah, tapi menurut pengalaman saya yang enak itu jarak mainnya 2 cm sampai 3 cm ya dari bagian handpad. Nah, saat handle ditekan, nah ini jaraknya di bagian tengah sini ke sini ada 2 sampai 3 cm. Nah, ini udah cukup. Tapi tergantung kebiasaan. Kalau sudah kita kencangkan kembali ya. Untuk mengencangkannya biar nggak rubah, jadi yang dikencangkan jangan yang bagian sini tapi yang bagian luar sini. Nah, yang kencangkan di bagian sini. Sip ya, sudah kencang dan setelannya nggak rubah. Baik ya, cara simpel menyetelkan kopling di motor Yamaha Jupiter MX. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak dua ya dia.